Assalamualaikum, welcome everyone, it's your boy Alif again from Majans TV. Thank you for watching, welcome back to my channel. Jadi sebelum ni aku ada keluarkan dua video yang menceritakan tentang kejatuhan sistem khalifah di muka bumi ni, di mana terjatuhnya sistem takbiran Islam yang mutlak sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Bagaimana ia terjadi, apa puncanya, segalanya telah aku ceritakan. Pada hari ini aku akan sambung pada episod ketiga ini, menceritakan tentang kembalinya sistem khilafah dan juga kehadiran Imam Al-Mahdi. Jadi guys, sebelum aku sambung cerita ini, bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much for watching, yang datang daripada Brunei, datang daripada Singapore, Indonesia, Malaysia dan semuanya. Aku mengucapkan terima kasih. Dan paling penting, bagi mereka yang belum subscribe ke channel aku, please do subscribe, hit the bell button supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat notification dan akan dapat update terkini daripada aku. Jadi jangan lupa subscribe, do follow my channel, do follow my Instagram account, link are down below, and let's get into the business. Alright, jadi guys, setelah jatuhnya kepimpinan Islam, jatuhnya sistem khilafah di muka bumi ini, apakah pegantinya? Apakah pengganti sistem pentadbiran untuk negara-negara Islam di seluruh dunia ini? Ini bermula dengan pentadbiran sekular, sistem pentadbiran sekular di Turki, dan kemudiannya Iran yang dikatakan macam pentadbiran Islam Syiah. Tapi again, kalau lihat betul-betul, ianya adalah pentadbiran sekular, sama juga seperti itu. Kemudian Pakistan juga menggunakan, mengamalkan sistem republik sekular yang banyak mengadaptasikan pentadbiran Amerika. Dan pada tahun 1933, Arab Saudi yang kononnya mengamalkan sistem pentadbiran monarki, tetapi pada asasnya, essentialnya, ianya adalah sebuah negara sekular. Because it has all the trapping of a secular state. Tidak keterlaluan untuk aku katakan setiap negara Islam dalam dunia ini sudah mengamalkan, sudah mengadaptasi the modern secular state ataupun cara pentadbiran negara moden bersekular. Apabila seseorang Islam itu telah mengambil keputusan untuk mengamalkan sistem negara sekular moden ini ke dalam perlembagaan sesebuah negara itu, secara tidak langsungnya ia telah mengisytiharkan bahawa Allah itu bukan lagi Al-Malik, Allah itu juga bukan Al-Akbar, juga Allah itu bukan lagi Al-Hakam. Kerana apa? Kerana semua yang aku sebut itu, Al-Malik, Al-Akbar, Al-Hakam, telah digantikan dengan apa yang dicipta oleh manusia itu sendiri. And obviously, sesebuah state itu atau sesebuah negara sekular ini boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Semua orang dalam negara Islam itu kena sokong, kena menerima, sebab kalau tak, korang tak dapat citizenship, korang tak dapat kenegaraan, korang tak tahu korang belong kat negara apa. Dan kalau korang nak belong kepada sesebuah negara itu, contohnya Malaysia, contohnya Arab Saudi, you kena undi, you kena setuju untuk menerima negara sekular ni. Menurut apa yang dibincangkan dalam sumber yang aku dapat, ianya terjerumus pada syirik. Kita tidak lagi berpegang kepada apa yang sepatut kita pegang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diprofesikan, apa yang telah dinyatakan bahawa syirik mutlak ataupun syirik global, syirik universal, di mana baginda telah bersabda akan tiba satu hari nanti syirik berlaku di mana-mana dan kita sukar untuk mengenalinya. Ibaratnya seperti semut hitam yang berada di atas batu yang hitam yang berada di kegelapan malam. And itu adalah apa yang disabda oleh Rasulullah SAW kita. Universal secular state ni telah diterima pakai oleh seluruh dunia, seluruh negara dalam dunia ini. Boleh dikatakan semua orang telah menerimanya. Semua umat manusia menerima secular state ni dengan pandangan yang sama. Kalau korang perasan, eventually seluruh dunia ini ditakluk, ditadbir menggunakan satu sistem yang sama. Sistem yang di mana dicipta oleh manusia untuk mengawal manusia, untuk mengawal dunia, dan ianya telah berlaku dan sedang berlaku dan akan habis apabila pada hari terakhir, peperangan terakhir. Tidak terlalu over untuk aku katakan, Yahudi heading the way, sedang dalam perjalanan yang betul untuk menaluki dunia. Boleh dikatakan kalau sekarang, kalau tengok the ruling state of the world macam Amerika Syarikat, boleh digantikan dengan the ruling state of the world yang baru, iaitu Israel. And itulah benda yang sedang Israel lakukan. Dan apabila Israel menjadi the ruling state in the world, pada ketika itulah Yahudi akan mengatakan bahawa this is the golden age. Inilah yang mereka nanti-nantikan. Inilah kebangkitan semula bangsa Yahudi yang dulu hilang, termilang dan terbilang. Dan itu adalah benda yang tipu, tipu daya terbesar yang umat manusia pernah lihat. Kerana Yahudi adalah agama yang dipergunakan ataupun dipergudakan oleh Dajjal. Dan inilah yang apa yang dikatakan tipu daya muslihat Dajjal. Israel akan memerintah dunia di mana ibarat macam sehari ibaratkan seminggu. Dan apabila sehari itu dirasakan pentadbirannya ibarat seminggu, bila akan berlakunya ini? Bilakah pentadbiran yang dikatakan sehari ibaratkan seminggu itu akan berlaku? Kita akan tahu bilanya akan berlaku apabila air di lautan Galilei kering ataupun surut. Kerana apabila air di lautan Galilei itu kering,
Di situlah bermulanya Al-Masih yang sebenar akan turun, seperti yang dijanjikan, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Dan pada ketika inilah hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW akan mula dapat perhatian, kerana apa yang dikatakannya sedang terjadi. Dan apabila air di lautan Sungai Galilee itu kering, dan apabila the state of Israel telah memerintah dunia yang dikatakan sehari ibaratkan seminggu, Sahih Muslim juga telah mengatakan bahawa ketua ataupun leader Islam akan mati. Pada ketika itu, umat manusia, umat Islam akan bertelaga. Orang yang berada di Madinah akan pergi ke Mekah. Pada ketika inilah Imam Al-Mahdi akan memainkan peranannya. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad berkata, dan nama lelaki itu akan menggunakan nama aku, dan nama bapanya akan menggunakan nama bapa aku. Nabi juga mengatakan bahawa dia mempunyai dahi yang luas dan mempunyai hidung yang mancung. Beliau akan begitu sangat berpengaruh. Semua orang akan mula mendengar kata-katanya. Dan apabila berada di Mekah, orang-orang Mekah akan membaiahkan beliau untuk menjadikan beliau seorang leader, dan beliau akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam pada ketika itu ke jalan yang betul. Secara rasminya akan digelarkan sebagai Amirul Mukminin. And Imam Mahdi will accept the bai'ah dekat Kaabah dan akan memperkenalkan diri beliau sebagai Al-Mahdi yang sebenarnya. Pada ketika itulah baru umat Islam semua akan sedar bahawa beliau adalah Al-Mahdi yang dikata-katakan. Itu juga menjawab banyak persoalan. Banyak yang bertanya, Imam Mahdi tu dah dilahirkan ke belum? Adakah dia dekat Lebanon? Ada orang kata dekat Indonesia lah. Al-Mahdi takkan keluar, Al-Mahdi takkan muncul sehingga Israel menjadi ruling state of the world, sehingga Israel menjadi negara yang memerintah dunia. Al-Mahdi takkan muncul sehingga Dajjal selesai tugasan beliau. Al-Mahdi takkan boleh muncul selagi the Sea of Galilee tidak kering sepenuhnya. Dan pada ketika itu, ketika munculnya Mahdi, akan berlakunya eclipse ataupun gerhana bulan dan matahari pada bulan itu. Apabila Imam Mahdi telah proclaim himself as a Mahdi and beliau telah dikenali sebagai Imam Al-Mahdi, beliau akan diserang. Beliau akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Boleh dikatakan ini adalah askar-askar daripada Syam. Pada ketika askar daripada Syam turun untuk menyerang Al-Mahdi, bumi akan terbuka, bumi akan terbelah untuk menelan musuh-musuh Islam ini. Itu adalah sign ataupun tanda untuk segala petanda, the sign of all sign. Bagi mereka yang ada rasa doubt ataupun rasa keraguan kepada Imam Mahdi ini, dan kepada ketika itulah mereka akan nampak apa yang sebenar-benarnya berlaku. Apabila tentera tadi telah ditelan bumi, dia tidak habis di situ saja. Al-Mahdi kemudiannya diserang lagi, diserang lagi oleh tentera Quraisy. Bila dikatakan askar daripada Quraisy ini, inilah askar yang kawal oleh kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Dan Al-Mahdi akan menang. Dan apabila Al-Mahdi akan menang pada peperangan itu, dan pada ketika itulah berakhirnya legasi sebuah negara yang diberi nama Arab Saudi. Arab Saudi yang dikontrol, yang dipimpin oleh anasir luar, oleh pihak Britain, oleh pihak Yahudi, akan come to an end. Sekarang Darul Islam ataupun the half of Islam dah kembali kepada tangan yang sebenarnya. Setelah hilangnya negara yang bernama Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi yang telah dikontrol oleh Yahudi itu hilang, dan baru ketika inilah negara Islam Arab yang sebenar akan muncul dan akan mula mentadbir negara Islam itu. Dan apabila Darul Islam ini telah dikembalikan ataupun telah dinaikkan kembali, dan seluruh semenanjung Arab akan bertukar menjadi sebuah negara Islam yang sebenar. Dan pada ketika ini jugalah ianya akan menjadi sebuah keadaan yang sangat dangerous dan sangat penting sekali bagi umat Islam. Dan pada ketika ini jugalah Dajjal akan memulakan serangan. Nabi Muhammad SAW point out ataupun menunjukkan tangan beliau ke arah timur sebanyak 20 kali dalam hadis. Baginda Rasulullah SAW memberi amaran bahawa serangan seterusnya akan datang daripada timur. Kalau korang lihat, Israel atau Jerusalem berada di northwest, berada di belah atas Arab Saudi, bukan di timur Arab Saudi. Ketika pihak Israel Gamal Abdel Nasser menyerang Egypt, walaupun Jerusalem berada di timur, tetapi serangan itu berlaku daripada barat. Jadi itu bukanlah apa yang digambarkan ataupun apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah kita. Apa yang Rasulullah kata, serangan itu akan berlaku daripada arah timur. Selama 20 kali baginda telah menyebut bahawa serangan ini akan berlaku daripada timur. Dan apabila Dajjal ini datang menyerang, dia akan naik keldai. Tetapi keldai ini bukan jalan-jalan keldai. Nabi Muhammad SAW kata keldai ini boleh bergerak selaju
awan dan mempunyai telinga yang sangat panjang. Kalau kita tarik telinga dia, stretch out very wide, sangat-sangat panjang telinga dia. Kalau difikirkan, kalau itu dikatakan, adakah betul seekor keldai yang boleh bergerak laju di angkasa dan mempunyai telinga yang panjang seperti kepak, ataupun ianya adalah metafor untuk dikatakan benda yang seakan-akan itu pada ketika ini dunia sekarang, iaitu jet pejuang. Tapi kalau kita lihat balik di timur Madinah dan Mekah, ada sebuah airbase ataupun pangkalan tentera udara Arab Saudi yang telah diambil alih oleh Amerika, dan itu menjadi Amerika punya Air Force Base sekarang yang terletak di Dahran. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apabila serangan ini berlaku daripada timur, Mekah dan Madinah akan dilindungi oleh malaikat. Dan ini telah disebut dalam Sahih Muslim. Telah dilindungi oleh malaikat, serangan ke atas Mekah dan Madinah itu akan dipesongkan, akan didivertkan ke Damsyik. Pada ketika itu, apabila serangan itu telah dialihkan, telah didivert ke Damsyik, kekecohan berlaku, peperangan berlaku di sana. Dan pada ketika itu Dajjal akan berada di luar, dan pada ketika itu imam berada di dalam masjid, dan pada ketika itu the Jew ataupun tentera-tentera Dajjal ini akan mengatakan bahawa kami dah berjaya, kami dah mengepung mereka yang berada di dalam masjid, mereka akan kalah. Tetapi mereka tidak sedar yang bahawa mereka telah menyerang masjid yang lain, dan mereka telah berada di tempat yang lain, bukan di Madinah ataupun di Arab Saudi. Dan pada ketika saat itulah Nabi Isa diturunkan bersama dua malaikat. Dan selepas solat, the confrontation, peperangan itu akan berlaku di antara Mesiah yang betul, iaitu Nabi Isa AS, dengan Mesiah yang palsu. Pada ketika ini berlakulah peperangan terakhir. Maka di sini berakhirlah sudah cerita kejatuhan dan kebangkitan sistem khilafah, sistem pentadbiran negara Islam. Thank you so much guys for watching the video. Thank you so much kerana support aku. Thank you so much kerana menanti sampai episode 3 ini. Kalau korang suka, korang boleh share video ni. Kalau korang apa-apa nak komen kat bawah, sila nyatakan di komen di bawah. Aku harap cerita ini dapat memberi manfaat kepada korang semua. Aku harap benda ni sangat-sangat boleh membantu korang. Kita sama-sama sebagai seorang Islam dapat bersama-sama sedikit sebanyak mengenali agama kita, sedikit sebanyak cuba memperbaiki diri kita, and at the same time untuk cuba juga mengenal musuh kita supaya kita tidak terus alpa dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Thank you so much for watching guys. Till the next video. Assalamualaikum.